belum set lagi. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam Sumbang Suara 2 lah, dek. Nampak tak? Masa season pertama kan Kak Kepom cakap rancangan ni akan pergi ke 100 episod. Nampak tak? Untuk season yang kedua ni kita ada 10 episod, bermakna kita ada utang lagi 80 episod. Okey, kepada anda semua, selamat menonton Sumbang Suara season kedua dan terima kasih kerana memilih TV3 rangkaian anda. Rancangan Sumbang Suara ni kita memang nak cari penyanyi-penyanyi yang bersuara sumbang. Sebab apa? Sebab kita nak tengok betapa level confident dia pergi mana. Sebab kadang-kadang kita ni selalu ada masalah, tak ada confident lah apa benda. Tapi rancangan ni, dek, kita bagi semua confident diorang memang level nombor satu. Ha, jadi oleh itu, kalau Kak Ina seorang sahaja di Sumbang Suara ni tak jadi, dek. Kalaulah tanpa kita punya Tok Tijen dan juga Abang Tijen, Dato' Awi, tepuk! Dan kita juga ada Abang Tijen. Tok Tijen, Abang Tijen dah berani ke? Dah berani ke nak jumpa kita punya 5 artis Bulan Sabit? Bulan Sabit kita panggil. Kenapa Bulan Sabit? Kenapa? Yelah macam Tok Tijen, Abang Tijen, star, bintang. Jadi mereka ni baru nak up, kita letak Bulan Sabit. Biarlah bulan bicara sendiri. Bapilang gadis Melayu tak menawan, menarik hati tiada memikat. Nak bergaduh apa tu? Kalaulah susah mungkin ku kan jatuh. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati tiada memikat. Memang tak mungkin ku tertari, kalaulah sungguh tak mungkin ku kan jatuh. Ini jujur ni tak? Jujur ni, nampak je. Aduhai. Woi, dah macam silap ni. Gayanya, tak tamani senyumnya, hitam pekat rambutnya, ayu-ayu tinggi. Semata-mata. Okey, persembahan dah ada. Dia punya kredit. Beraninya kamu kata aku cerung merah. Kau tunggulah saja. Siaplah. Berat ni. Ngap, 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 ngap. Kamu kata aku jerung merah. Ngap. Ngap, 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 ngap. Jerung merah menunggu mangsa. Ngap.
kau siaplah jeruk merah nama dia. Setiap inci bergetar, bukannya dingin. Serius dia ni? Ada yang ku kenal, tetapi tak tahu apa dia. Cik, kau feel ya? Rasa hadirmu bagaikan teman lama dulu. Ui, mata dia sebuka. Terasanya ku pulang. Aku bak sebuah kubur yang melindungi diri. Ui, feeling jangan rasa ragu, tunjukkan siapa dirimu, tunjukkan giliranmu, mengenalmu memang Azmi, yang selama ini. Tunjukkan, aku kan tunggu. Apa? Kau nak putus dengan aku? Sebabkan kau nak putus dengan aku ada lagu untuk kau. Habis. Oi, ini macam drama. Musical. Ha, teater ni. Rata penaluri memanggil kerek betul. Dia panggil tu. Kerana pertemuan ini akan kuabadikan segala memori. Ku lewati waktu itu di dalam pelukanku. Denny. Di antara kita terbina. Dia tak tahu semua lagu. Melalui di dalam sangkar hatimu, kena engkau lah Nadia yang menghidupkan yang mampu menyembuhkan setiap sepiak. Semua mata. Jatuh dah pagar tu, eh? Ketika itu, manakah arah? Macam paruk, ah. Cik Mak. Tak ada hitam, ah. Ya, hitam ni. Tapi cuma mencik dia okey tu. Yeah. Air mata. Dia tak sumbang. Tapi something kan ni. Menitis ke bumi. Penyesalan. Ini jujur, Wan. Ini jujur. Tiada ku hindari. Ajal sentiasa tanpa ku sedih.
dari. Siapa ni? Oh, siapa? Dia chorus, chorus. Mesti dia tahu ni. Lagu Sufi. Jauh, betul jauh. Sufi siapa? Sufi Rashid, penyanyi daripada Singapura. Juara apa tu? Apa entah. Macam mana tu? Jauh eh? Jauh. Ibarat motor kan Y suku ke apa ke masuk Grand Prix Racing. Wang dia cik bagi flying kiss pula. Alah nak ya, mama. Ya Habibi. Ya Nabi ya, Albi. Kali mak ayat liwat mak. Ini Arab ke bahasa Cina ni? Apa meliwat semua kena ada ni? Arab tu Arab. Mubak Yahini. Mubak Yahini. Tajuk jam bidawati ayah wajah. Jam dinding mana? Wadah internasini. Nulia ayah Habibi. Tampak budak ni kan? Jantungku terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Kaulah mataharimu, kaulah kekasihku, kita akan bersama selamanya. Perjalanan ini menuju destinasi berbagai lembu. Kamera ni blok lah. Tak boleh nampak. Tapi kini tiada. Ni macam karaoke punya video klip. Main-main. Tak, yang dia punya pelakon belakang tu. Bagai jembangan yang kulalui. Yang kelakar tu. Yang belakang tu. Betapa aku lemah di sini. Yang belakang, orang belakang tu. Di sini bermula bicara terpendam. Sebiasa ada berada belakang tu cari. Itu membunuhnya. Ni lebih kurang macam Siti Sife ni. Tok, kalau macam ni dia boleh willing ke Tok nak ajar dia? Oh, saya willing. Boleh. Oh, you need boy. Tutuplah mata, peganglah hati. Dia masuk ni. Kalau kau rasa diri kau sendiri, jangan bersedih. Aku di sini, walau hidupmu tempatku, akan bagi kerjasama. Bagi wahai kawan, hidup ini tak sempurna. Jangan selalu bersedih, ku juga selalu terleka. Tanpa lama, bakal jadi ramah-ramah. Okay, something. Ada suatu waktu engkau bersumpah bahawa engkau ikhlas menyintapku dan engkau pun berjanji akan setia kepadaku. Tetapi mengapa engkau tiba-tiba mencukupku? Tahu juga lagu ni. Oh di mana? Hebat betul ni. Hidupmu tak bahagia.
itulah balasan sumpahan janji palsu. Dengan itu, kita telah pun berada di hujung, betul-betul hujung ni. Hujung tanduk ni. Hujung tanduk ni. Di hujung rancangan. Sebelum kita menutup tirai sumbang suara dua ni, mungkin ada kata-kata daripada Tok Tijan kita. Saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada tiga-tiga yang sudi membawa saya jauh daripada Bangladesh untuk bersama dengan penonton-penonton Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Tizen yang menghilangkan suram wajah suram siang hariku. Betul. Terima kasih juga kepada Bang Tizen yang memberi sokongan dahsyat ke dalam semasa saya. Ini kali lah dia. Semasa saya dalam Malaysia ni. Dan apapun, terima kasih kepada semua penonton yang memberi sokongan yang baik. Yeah. Dan teruslah menyokong Sumbang Suara ini untuk episod-episod yang seterusnya. Yeah. Untuk season-season yang seterusnya. Okay, saya pun nak mengambil kesempatan ini ucap terima kasih pada pihak TV3 kerana sudi memilih saya sebagai juri lagi untuk Sumbang Suara. Dapat saya bersama dengan Tok Wee dengan Kak Tizen kita, Kak Pompom. Tak ada yang lain. Inilah tiga ketua kekas sampai bila-bila. Janji lah. Janji. Saya tak ingin angin ni. Saya lak mata balik. Kalau ada. Memang kita. Dan ribuan terima kasih juga kepada semua peserta yang supporting, hantar video, yang bagi komitmen, yang bagi effort untuk menyertai Sumbang Suara. Jika ada salah silap kami semua, salah cakap ke, salah komen sepanjang Sumbang Suara ni berlangsung, harap maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang masih lagi setia daripada season pertama sampailah season yang kedua ni, tetap kekal menjadi peminat nombor satu Sumbang Suara. Terima kasih banyak-banyak. Ada rezeki, insya-Allah kita jumpa lagi di tahun hadapan dalam rancangan 3-4 Sumbang Suara 2. Tapi kalau next year Sumbang Suara 3. Assalamualaikum. Bye-bye. Kudi matamu. Dah habis lagi lah, relax je telinga.